Teman-teman, udah ada di sini. Aku lagi nonton lomba renang Asian Games 2018 yang lalu nih. Aku sebenarnya suka banget berenang. Tapi semenjak pandemi COVID-19 ini, aku udah gak pernah berenang lagi. Jadi kangen berenang. Di masa pandemi seperti sekarang, kita harus mengorbankan banyak hal. Seperti jalan-jalan, berenang, dan ketemu banyak orang. Tapi itu semua kita harus patuhi. Ya kan teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang bendera dan Garuda Pancasila. Kita juga akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di numerasi, kita juga akan belajar tentang satu bilangan yang dapat mewakili banyak data. Terus kita juga akan membuat grafik plot. Dan kita akan menghitung rata-rata dengan menggunakan grafik plot. Nah, teman-teman di rumah, siapkan peralatan tulis dan buku catatan kalian ya. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Lagi apa Kang Udin? Serius amat? Kakek. Ini kek, Dino lagi kangen berenang. Jadi dari tadi, Dino lagi nonton lomba berenang di YouTube. Tapi sekarang Dino lagi nonton pembukaan Asian Games 2018. Keren banget deh, kek. Suatu saat nanti, Dino mau ikut pertandingan tingkat nasional. Atau internasional juga deh. Oh iya. Waktu itu kakek nonton di TV. Keren banget ya. Oh iya. Sini kek, nonton lagi bareng aku. Oh, ini atlet-atletnya. Dilihat dari benderanya, ini ada Hong Kong, ada Korea Selatan, Brunei, Cina, Jepang, Irak. Wah, banyak ya. Kenapa harus bawa bendera ya? Kan bawa papan bertuliskan nama negara saja sudah cukup jelas. Nah, setiap kontingen membawa bendera negara, sebab bendera itu identitas bangsa, ciri khas bangsa. Dengan melihat benderanya aja, nah, orang jadi tahu asal kontingen itu. Para atletnya juga bangga membawa bendera negaranya. Oh, iya. Kalau seandainya Dino jadi atlet yang ikut serta dalam Asian Games, pasti Dino juga sangat bangga melihat bendera Indonesia dikibarkan. Nah, kamu pernah lihat nggak Susi Susanti, atlet bulu tangkis Indonesia yang menang saat bertanding? Tahu, kek. Dino nonton di TV. Dia sampai menangis saat
lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera Indonesia dikibarkan. Oh, pasti rasanya sangat bangga ya, Kek. Kira-kira Dino bisa ikut gak ya di pertandingan itu? Kuncinya cuma satu, kamu harus berlatih keras. Suatu hari, kamu pasti bisa bikin negara kita bangga. Teman-teman, tentu kalian semua tahu kan bendera Indonesia adalah merah dan putih. Bendera kita juga sering disebut Sang Saka Merah Putih. Oh iya teman-teman, apakah kalian pernah menjadi petugas pengibar bendera di sekolah? Kalau jadi tim pengibar bendera, kalian harus tahu loh cara melipat dan mengibarkannya. Teman-teman, selain bendera merah putih, identitas negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Ini adalah lambang negara Indonesia. Namanya Garuda Pancasila. Di dada burung Garuda terdapat perisai yang melambangkan ajas negara, yaitu Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya lima, sila artinya prinsip, dasar atau asas. Jadi Pancasila berarti lima pedoman penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bagian cakarnya, burung Garuda memegang tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, Din, hafal nggak isi lima sila dari Pancasila apa aja? Hafal dong, Kek. Oke, coba sekarang sebutkan. Nggak boleh nyontek ya. Siap, Kek. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, keren. Kalau teman-teman di rumah, hafal nggak kelima sila dari Pancasila? Teman-teman, sekarang kita menghitung yuk. Di suatu daerah terdapat lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Banyak siswa pada masing-masing jenjang ditunjukkan dalam gambar berikut. Jika siswa SMA sebanyak 240 orang dan siswa SD 280 orang, satu gambar lambang orang tersebut mewakili berapa banyak orang? Pertama, kita lihat gambar orang tersebut di tingkat SMA. Ada 6, maka 240 dibagi 6. Hasilnya 40. Jadi, satu gambar orang tersebut mewakili 40 siswa. Sekarang kita lihat kolom pendidikan siswa SD. Ada 7 gambar orang. Berarti 280 dibagi 7. Hasilnya adalah 40. Berarti satu gambar orang mewakili 40 anak. Sekarang kita sudah tahu kan bahwa satu gambar orang tersebut mewakili 40 siswa. Nah, bisa kan kalian menentukan berapa banyak siswa TK dan SMP? Yuk, kita hitung bersama. Pada kolom tingkat pendidikan TK, ada 8 gambar orang. Berarti 8 dikali 40. Hasilnya adalah 320. Sedangkan pada kolom SMP, ada 5 gambar orang. Berarti 5 dikali 40. Hasilnya adalah 200 siswa. Kalian sudah paham kan teman-teman? Teman-teman, tahu nggak ini siapa? Betul, ini adalah Jenderal Sudirman.
dia adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan Indonesia yang berjasa untuk tanah air. Pernahkah kamu menemukan nama jalan di kotamu atau di kota lain di Indonesia yang menggunakan nama-nama pahlawan? Mengapa nama pahlawan? Tentunya untuk mengabadikan dan mengenang perjuangan mereka untuk kemerdekaan negara dari penjajahan bangsa asing. Sekarang mari kita identifikasi dari beberapa sumber tentang nama pahlawan yang sering dijadikan nama jalan di kota-kota besar di Indonesia. Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan informasi pada tabel, setiap nama pahlawan digunakan sebagai nama jalan di beberapa kota besar di Indonesia. Nomor 1, Jenderal Sudirman dijadikan nama jalan di 5 kota besar. Nomor 2, Imam Bonjol dijadikan nama jalan di 5 kota besar. Nomor 3, Kartini dijadikan nama jalan di 6 kota besar. Nomor 4, Jenderal Ahmad Yani dijadikan nama jalan di 8 kota besar. Dan yang terakhir, nomor 5, Pangeran Diponegoro dijadikan nama jalan di 6 kota besar di Indonesia. Banyak kotanya berbeda-beda. Jika kamu harus memilih satu bilangan saja yang merupakan rata-rata banyak kota yang berbeda tersebut, bilangan berapakah itu? Nah, kita bisa cari rata-ratanya, yaitu dengan menjumlahkan banyaknya kota yang menggunakan nama pahlawan sebagai nama jalan, yaitu 30 dibagi dengan banyaknya nama pahlawan, yaitu 5, sehingga hasilnya adalah 6. Sekarang mari kita sajikan data banyak kota yang menggunakan nama tiap pahlawan pada grafik plot berikut. Sumbu mendata menunjukkan nama pahlawan, dan sumbu vertikal menunjukkan banyak kota besar yang menggunakannya sebagai nama jalan. Teman-teman, ayo kita gambar nohtah atau plot untuk menunjukkan masing-masing bilangan yang mewakili banyak kota yang menggunakan nama pahlawan sebagai nama jalan. Kita gambar 5 nohtah untuk Jalan Sudirman, 5 nohtah untuk Jalan Imam Bonjol, 6 nohtah untuk Jalan Kartini, 8 nohtah untuk Jalan Ahmad Yani, dan yang terakhir 6 nohtah untuk Jalan Diponegoro. Akhirnya sudah jadi deh diagram plot kita, teman-teman. Nah, jika pemerintah ingin agar banyak kota untuk setiap nama pahlawan sama rata dan adil, seharusnya ada berapa kota untuk setiap nama pahlawan? Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita lihat dulu diagram plotnya ya. Cara agar banyak kota untuk setiap nama pahlawan rata dan adil, yaitu dengan menambah Sudirman dan Imam Bonjol dengan satu nohtah atau plot yang diambil dari Ahmad Yani. Dengan demikian, semua nama pahlawan digunakan sama dan rata sebanyak 6. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Dino, mengerti? Sudah, Kek. Tapi biar lebih paham, gimana kalau kita kerjakan latihan berikut ini? Nah, itu ide bagus. Pada akhir pekan, sekolah akan mengadakan wisata ke museum 10 November di Surabaya. Wisata ini ditujukan sebagai salah satu kegiatan rekreatif dan edukatif untuk mempelajari peninggalan dari peristiwa perjuangan 10 November yang terjadi di Surabaya. Siswa yang mengikuti kegiatan ini adalah siswa kelas 4, 5, dan 6. Semua siswa yang ikut telah ditentukan posisi bis yang akan mereka tumpangi. Bis 1 sebanyak 20 siswa,
bis 2 sebanyak 18 siswa, bis 3 sebanyak 22 siswa, bis 4 sebanyak 19 siswa, dan bis 5 sebanyak 21 siswa. Soal yang pertama, buatlah data di atas dalam bentuk grafik plot. Soal yang kedua, jika tim kegiatan ingin agar banyak siswa pada setiap bis sama rata dan adil, seharusnya ada berapa banyak siswa di setiap bis? Bantu tim untuk menentukannya ya. Nah, teman-teman, kerjakan di buku catatan kalian ya. Kalau kalian sudah selesai, tunjukkan ke orang tua kalian atau ke guru kalian. Halo, selamat malam. Oh, Pak RT. Bisa-bisa. Sekarang online-nya. Oh, kalau gitu kirim aja link-nya ke WhatsApp saya. Ya. Din, bisa minjem laptopnya? Kakek diminta buat online Zoom sama Pak RT. Mau rapat komplek ya, Kek? Iya. Halo, selamat malam, Bapak-Bapak, Pak RT, selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah bersedia silaturahmi meskipun cuma lewat online. Begini Bapak-Bapak sekalian, keluarga Pak Roset, rumah Blok B6, positif COVID sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Masya Allah. Jadi, selama 14 hari ke depan, keluarga Pak Roset kan isolasi mandiri. Ada 4 orang tinggal di rumah Pak Roset. Kita akan bergiliran menyediakan makan 3 kali sehari untuk keluarga Pak Roset. Bagaimana Bapak-Bapak? Apakah bersedia atau keberatan? Oh, iya. Baik Pak RT. Saya yakin kami semua di komplek ini bersedia untuk gotong royong dan membantu keluarga yang terkena COVID-19. Nanti silahkan ditulis di grup WhatsApp siapa saja yang bersedia menyediakan makanan. Baik Pak RT, semoga keluarga Pak Rasid lekas sehat dan semoga kita semua terlindungi dari bahaya COVID-19 ya Bapak-Bapak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa, Kek? Ada yang kena COVID-19 ya? Iya, keluarga Pak Rosid. Sekarang mereka melakukan isolasi mandiri. Warga komplek sepakat untuk membantu menyediakan makanan untuk mereka. Kita bergantian memberi makanan pagi, siang, malam, setiap hari. Sampai semua negatif COVID-19. Oh, begitu ya, Kek. Warga kompleks ini baik dan perhatian ya, Kek? Iya, kita kan bertetangga. Yang kita lakukan tadi, musyawarah via Zoom. Itu sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya kan, Kek? Iya, betul. Nah, nanti kamu bantuin kakek nyiapin makanan untuk keluarga Pak Rasid ya. Security komplek ini akan ngumpulin makanannya. Jadi kita tinggal kasih petugasnya. Baik, Kek. Din,
ini kita masukin aja, Din. Oh, iya? Biar gampang bawanya. Semoga keluarga Pak Rashid cepat sembuh ya, Kek. Iya. Mudah-mudahan, kita doain aja. Pak Kodir. Salam biar cepat sembuh ya. Malam Pak Kodir. Ini makanannya untuk ya. Pak Rashid. Ditip ya. Ya, sama-sama. Makasih. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Teman-teman, menurut kalian apa yang warga komplek lakukan yaitu bergotong royong dan bersatu untuk membantu keluarga yang terkena COVID-19. Termasuk dalam sila keberapa. Yuk, kita bahas bersama teman-teman. Pernahkah kalian melakukan suatu kegiatan yang baik di masa pandemi? Hubungkan hal baik yang kalian lakukan itu dengan salah satu sila dari Pancasila. Itu berarti kalian sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kalian. Tulis di buku catatan kalian, lalu tunjukkan ke guru atau orang tua kalian jika kalian sudah selesai mengerjakannya. Teman-teman, terima kasih ya sudah menemani aku belajar. Hari ini kita sudah belajar tentang bendera dan Garuda Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Di numerasi, kita juga sudah belajar tentang konsep satu bilangan yang dapat mewakili banyak data. Selain itu, kita juga sudah menghitung rata-rata dengan grafik plot. Apakah teman-teman semua sudah mengerti? Kalau teman-teman punya pertanyaan, tanyakan saja kepada guru atau orang tua kalian. Besok kita belajar lagi ya, di jam yang sama. Di acara belajar dari rumah untuk kelas 6. Dah, sampai jumpa besok. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.